Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku sedang sejagat, dan salam bahagia buat sahabat-sahabatku Mamas Karyo dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, masih bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir. Malam-malam saya di bawah pohon sawit sahabat-sahabat. Sawit. Nah, kali ini saya sudah mempersiapkan pasukan lebih banyak daripada tadi sore. Walaupun tadi sore kami memang kewalahan, akan tetapi saya tidak putus asa demi menyelamatkan sahabat saya Mamas Karyo. Maka dari situ saya memanggil tetua-tetua yang lainnya dari berbagai daerah untuk berkumpul dan membantu saya. Walhasil alhamdulillah mereka berkumpul. Adapun saya belum dibantu. Kepada guru-guru spiritual yang ada di Pulau Jawa, tidak masalah. Bagi saya tidak masalah. Akan tetapi saya hanya memohon doanya. Jadi kalaupun bersedia membantu, alhamdulillahirrabbilalamin, saya pujikan buat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya bagi siapa yang berkenan membantu saya untuk menyelamatkan sahabat saya Mamas Karyo, maka saya doakan siapapun di antara guru-guru spiritual, saya doakan semoga dilimpahkan rizkinya, semoga diangkat derajatnya setinggi mungkin, semoga dimuliakan di alam dunia maupun di akhirat nantinya. Amin Allahumma amin. Oke sahabat-sahabat, sebelumnya seperti biasanya saya akan melantunkan solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut kita doa lihom satun sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihom satun utafi biha haral wabah il hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatima. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran sahabat-sahabat, karena sholat adalah dari sama saja menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya jangan pernah bosan-bosan lanturkan, syairkan terus, dalam terus, amalkan terus doa likhom satun. Semoga dengan doa likhom satun kita semua, bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya, kezoliman maupun sifat zolim, pakabluk, wabah, virus, penyakit lahir maupun batin. Sahabat-sahabat semoga dilimpahkan rezekinya halal untuk iman, dan diberikan kesehatan lahir maupun batin, dan diberikan keselamatan fi dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Oke sahabat-sahabat, langsung saja saya akan panggilkan sahabat-sahabat padepokan sedang sejagat dari berbagai daerah untuk yang akan membantu saya malam ini. Aksi malam ini harus berhasil mengalahkan gerombolan-gerombolan di ronggeng. Maka saya panggilkan para pendekar semua maju ke sini. Siap. Allah langsung menata ke sini. Nah, ya terus. Jadi di lah sini urut. Saya mengumpulkan kalian semua di sini, di mana saya seperti yang saya katakan tadi. Langkah apa yang akan kita pakai seperti langkah yang sudah saya terapkan tadi. Paham? Paham. Dan ingat, kita jangan pernah mencoreng nama pengamal ilmu hikmah. Paham? Paham. Kita harus main rapi. Mereka antek-antek gerombolan nyironggeng sudah menyatakan diri menantang guru-guru spiritual, guru-guru pengamal ilmu hikmah seperti kita semua ini. Yang artinya kita harus semangat untuk menghadapi mereka. Akan tetapi karena mereka menantang satu lawan satu,
maka kita jangan sampai kita main curang. Terkecuali kalau mereka curang terlebih dahulu, boleh kita ikut curang. Di sini paham? Paham. Dan satu lagi, mereka mengajak satu duel satu lawan satu, maka kita harus melayani mereka. Siap. Kita ikuti mereka. Siap. Mereka jual, kita borong. Siap. Allahu Akbar. Siapa takbir? Allahu Akbar. Kita langsung menuju ke sana. Oke sahabat-sahabat, saya mewakili Padepokan Sendang Sejagat, mohon doanya ya sahabat-sahabat, doakan kami semua. Dalam hati tolong sholawat. Ya, takbir. Mereka sudah ada di sana. Kita hajar mereka. Kameramennya kasih lewat. Bikin barisan. Assalamualaikum. Sudah pantas namanya Nyisrondeng. Kosong lagi. Dikala kami mengucapkan salam, kalian tidak mengucapkan jawab salam. Yang artinya, kalian memang antek-antek di mana kalian wajib diberantas. Malam ini akan menjadi malam yang indah, karena ini adalah malam bulan purnama. Dan di dalam malam ini, kalian semua sesuai dengan janji saya sore tadi, akan saya hajar di sini. Jadi saya akan memulai. Saya tidak mau berbincang-bincang dengan kalian. Saya ingin minta bebaskan sahabat saya, Mamas Karyo. Tidak akan. Sekarang saya ingin tahu di mana sahabat saya, Mamas Karyo. Siapa kamu? Saya bukanlah siapa-siapa. Akan tetapi saya di sini akan mengenalkan diri saya. Dikala kalian akan lari terbirit-birit seperti binatang yang tak punya ekor. Masih serah jalan dulu rambut kau itu. Boleh kalian tertawa, saya juga bisa tertawa. Ha, ha. Ketawa apa? Ketawa lampar itu.
Jadi saya tak mau banyak omong, langsung saja saya pengen menantang kalian. Katanya kalian mau menantang satu lawan satu. Coba uji saya, ajari saya satu atau dua jurus. Silakan, saya akan maju terlebih dahulu. Siapa di antara kalian yang berani? Kenapa nggak ada yang maju ke depan? Kalian takut? Jangan sombong kamu. Pantas bagi kami, bagi saya sombong kepada orang-orang yang sombong seperti kalian. Coba silakan maju. Katanya satu lawan satu kalian. Mana? Kalau kalian mampu mengalahkan saya, yang artinya memang pantas kalian dijuluki ini serundeng. Enak dong, serundeng. Ya. Berdiri. Tak akan bermain-main. Semua dalam hati ataupun lesan ucapkan selawat. Atau disuarakan, enggak apa-apa. Yang kencang. Saya ingin nyoba ilmunya. Bangga-bangga. Lihat lawan saya Panglima PSS Pusat. Mundur. Ingat peraturan. Satu. Ingat peraturan. Satu lawan satu. Ingat peraturan. Mundur dulu. Masih belum selesai. Ingat peraturan kita. Allah. Kita enggak boleh curang. Allah. Kita harus sportif. Allah. Lepaskan dia. Ajak dia nyanyi. Ya. Cukup. Ganti yang temennya pengen coba. Siapa yang pengen mencoba dia? Sallallahu alaihi wasallam. Siapkan powernya. Bangun. Bangun. Bangun.
Siapa lagi yang pengen mencoba? Silakan. Gantian. Weh. Udah kamu, udah tunggu. Jangan ini. Jangan dipaksakan. Kamu muntah darah itu. Coba. Di netralisir dulu. Allah. Ayo maju. Waktu Abang Kain menghadapi saya. Siap. Astaga, puas sekali kau ini. Sudah lewat dia Nyai. Bangun. Langsung. Siapa? Tunggu. Sesuai dengan perjanjian. Satu lawan satu. Pengecut. Satu lawan satu. Bernafsu sekali. Jangan ternyata. Curang kalian terus. Berhentikan kalian itu. Angin, Nyai. Hajar dia, Nyai. Jangan mau kalah, Nyai. Apapun akan kulakukan demi guru kami dan kehormatan PSS. Ya Nabi. Fokus pokoknya. Fokus terus. Selendangnya adalah saktiannya, hati-hati. Mas, tunggu. Jangan biarkan, kalau dia masih mampu biarkan.
Allahu Akbar. Kita sila semua, sila. Allahu alaihi wasallam. Mampus kau situ. Memang. Allah. Jangan dikejar. Takutnya jebakan lagi. Jebakan. Memang betul-betul. Allah. Rasain kau. Sekarang saya mau tanya, di mana Mawas Karyo? Kamu tidak akan tahu. Paksain Gus. Di mana markas ratumu? Tunjukkan markas ratumu. Habisin aja, Gus. Habisin, Gus. Allah, Gus. Allah. Allah, Gus. Bakar aja, Gus. Bakar. Bakar aja, Gus. Bakar aja. Bakar. Kalau burung gak dikembalikan, bakar. Gimana cocok kalau dibakar nih? Gimana nih, Gus? Ambil bensin. Bakar kita. Mana bensin? Bakar, bakar. Itu. Oke, sahabat-sahabat. Kalau kita tunggu. Iya. Ya tadi mana? Ya tadi mana, Gus? Kita bakar tadi, Gus. Loh, gimana? Mana tadi? Ya tadi mana? Bawa ini. Guru. Bawa lagi dia. Bawa lagi dia. Semua di batu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Coba didudukan, dudukan. Duduk. Coba. Allah. Alhamdulillah. Ini apa ini? Kenapa ini? Ini lagi. Iya. Dudukan. Subhanallah. Duduk. Allah. Allah. Sekarang. Allah. Ini Allah. Takutnya mereka gimana nih, Gus? Gimana, Gus? Babi buta, mereka banyak. Kita kejar aja, Gus. Enggak bisa kita biarkan lagi ini. Terus. Kasihan, awas diri. Jadi ini kita atur siasat lagi. Kita atur siasat lagi karena ada teman-teman kita yang luka parah. Kita nggak mau fatal. Kita lebih mengutamakan teman dulu. Betul. Kita berdoa semoga Mas Karyo tidak kenapa-napa, tidak disiksa. Ya Allah Karim. Saya akan melakukan penyerangan. Jadi malam ini pun saya akan melakukan penyerangan. Ya Allah Karim. Nanti akan saya lakukan lagi dengan cara saya mengendap-endap. Ya. Allah. Jadi saya tidak ingin bareng-bareng saya akan melakukan sendiri. Tapi Gus, apa enggak terlalu bahaya itu, Gus, kalau sendiri, Gus? Insyaallah, biidznillah, percaya sama Allah. Karena saya punya strategi dulu. Saya punya misi. Duduk aja kan dulu. Letakkan. Ini kita nggak bisa dilanjut, Gus. Kita harus atur strategi. Kita harus atur dulu. Nggak bisa dilanjut. Sementara saya akan melakukan pengintaian. Oke, sahabat-sahabat. Karena teman-teman kita, teman-teman kita sudah parah kayak gini. Ya Allah. Terus saya akan melakukan
pengintaian terlebih dahulu dan saya akan melakukan penyerangan sendirian. Doakan saya nanti. Semoga saya bisa menyelamatkan. Di situ ada Mama Skaryo, ada Mbak Blangkon, ada Mas Rai. Oke, sahabat-sahabat, langsung kita bobong ke sana ya. Ke sana, kita pulang. Kita bobong. Allah Akbar, Allah Akbar, ya Allah. Ilmu apa yang mereka pakai lagi? Memang kurang ajar. Dajjal! Setan lah nanti dah. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Doakan kami semua. Kami akan meluncur ke Padepokan pengobatan dulu. Terima kasih dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putar tasbih. Waca selawat. Dari Sabah santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo. Sangat tinggi pelajari jening tiang sedoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jarim basing suiki sakine mantra jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, gak pake ritual rumit. Ku bilang ini luar biasa. Sendang sendang ini sendang sejagat, pake topan sendang sejagat dari Sabah. Sendang sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagat dari Sabat. What's up bro? Ayo coba sini dah terjadi santri di PSS kita. Saling belajar ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus. Ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mama Skaryo guru besar di PSS, belajarnya sangat simpel, gak bikin otak jadi stres. Amalannya multifungsi. Ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo. Sangat tinggi pelajari jening tiang sedoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jarim basing suiki sakine mantra jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, gak pake ritual rumit. Ku bilang ini luar biasa. Sendang sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagat dari Sabah.